بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله وشكر كبنا الله سبحانه وتعالى dapat bertemu lagi malam ni dalam siri kuliah online kita. dalam tempoh kuliah online kita ni, kita menangguhkan dulu kuliah kita berkenaan hadis hukum, itu bulughul maram. So kita melihat kepada beberapa kitab yang saiznya agak kecil yang boleh kita habiskan mungkin dalam masa yang singkat, dan penjelasan juga secara ringkas pada malam ini insya-Allah, dan malam-malam berikutnya sehingga tamat insya-Allah. Kita akan melihat kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, maka suatu nama yang semua kita biasa mendengarnya dan tidak asing lagi kepada kita insya-Allah. Walaupun mungkin sebahagian yang tidak menyukainya, tetapi itu tidak penting untuk kita ambil berat tentang masalah itu. Tetapi yang penting adalah kita melihat kepada karangan-karangan beliau yang banyaknya adalah fokus kepada masalah-masalah akidah, ataupun beliau menulis dalam bab-bab akidah dengan beberapa judul kitab yang masyhur, Usulus Salasa, Kashful Syubuhat, Kitab Tauhid, dan selain daripada itu ada juga Mukhtasar Zadul Ma'ad dan sebagainya. Kita memilih untuk membaca kitab Kashful Syubuhat, iaitu kitab berkenaan akidah. Dan Kashful Syubuhat ni kalau kita terjemahkan maknanya adalah menyingkap syubhat, ataupun menjawab kepada syubhat-syubhat, menjawab kepada syubhat ni kesamaran ataupun kekeliruan yang ditimbulkan oleh sebahagian ahli bid'ah ataupun mereka yang menyimpang ataupun menyelisihi daripada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam bab ataupun isu yang membahaskan persoalan akidah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah seorang tokoh yang macam kita sebutkan tadi banyak menulis dalam kitab-kitab akidah. Kerana pada zaman beliau dilahirkan dan sebagainya, sehinggalah beliau membesar,
keadaan di si mana beliau hidup penuh dengan masyarakat yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melakukan bid'ah dalam pengamalan, maka maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab apabila dia membesar dan dia hidup dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepadanya ilmu, maka adalah menjadi kewajipan dan tugas beliau untuk mengingatkan dan juga menjelaskan kepada masyarakat dan mengembalikan masyarakat daripada syirik dan juga bentuk-bentuknya dan juga persoalan yang berkaitan tentang bid'ah dalam agama, supaya mereka kembali kepada akidah yang sahih, supaya mereka kembali kepada pengamalan agama yang murni, yang jauh daripada bid'ah. Dan sebab itu beliau digelar sebagai mujaddid, iaitu pembaharu, terutamanya dalam perkara yang melibatkan akidah. Secara umumnya, kitab-kitab beliau yang beliau tulis dalam persoalan akidah yang agak tebal sikit adalah Kitabu Tauhid. Maka Kitabu Tauhid adalah kitab yang beliau tulis yang fokusnya adalah menceritakan tentang persoalan Tauhid, yang kalau boleh kita sebutkan ia adalah fokusnya adalah kepada Tauhid Al-Uluhiyah, iaitu Tauhid Al-Ibadah. Kemudian dalam kitab Kashfu Syubuhat, iaitu menyingkap kekeliruan ataupun menyingkap kepada syubuhat-syubuhat yang insyaAllah kita akan bacakan kitab beliau ni, juga adalah perkara yang melibatkan akidah, seperti yang disebut oleh syarih, iaitu yang mensyarahkan kitab beliau ni, salah seorangnya adalah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Maka beliau menulis di dalam mukaddimah kitab Syarah Kashfu Syubuhat, katanya, فَهَذَا شَرْحٌ يَسِيرٌ عَلَى كِتَابِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدْ إِبْنِ عَبْدِ الْوَحَابِ الْمُسَمَّى كَشْفُ الشُّبُحَاتِ. Maka ini adalah شَرْحٌ يَسِير, adalah syarah yang ringkas, yang mudah, ala kitab Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, iaitu ke atas kitab Syekh Al-Islam, itu gelaran yang ulama berikan kepada Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, al-musamma, yang dinamakan sebagai Kashfu Syubuhat. Kashfu Syubuhat iaitu menyingkap kepada syubuhat-syubuhat. Walladhi awrada fihi al-muallifu bid'i asyrati syubhah li ahli syirk, di mana di dalam kitab beliau ini penulis ataupun Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan bebelas ataupun bebelas-belas syubhah, itu kekeliruan, kesamaran yang datangnya daripada ahli syirk, li ahli syirki, wa ajaba anha bi ahsani ijabatan, dan beliau menjawab dan mengkritik, menjawab kepada syubhat-syubhat yang ditimbulkan ahli syirik, iaitu mereka-mereka yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bi ahsani ijabah, dengan jawapan yang terbaik, dengan berserta bidalil, berserta dengan dalil-dalil, ma'a suhulatil makna wa wuduhi al-ibarah, iaitu bersama juga dengan makna yang begitu simple, begitu mudah, wa wuduhi al-ibarah, dan juga ibarat yang jelas, yang tidak apa nama begitu puitis, maksudnya bahasanya begitu direct, simple, mudah untuk difahami, dan begitu yang sepatutnya dalam perbahasan akidah kita, dalam perbahasan akidah sepatutnya begitu, iaitu tidak berbelit-belit dan bahasanya mudah difahami, kerana ianya perkara asas yang mesti difahami oleh setiap lapisan masyarakat. Selalu kita sebutkan bermula daripada orang yang paling cerdik, kalau kita kata profesor ke, maka dia mesti memahami akidah Islam yang sahih. Seterusnya kepada mungkin orang bawahan yang tidak sekolah, yang tidak mempunyai tahap pemikiran yang tinggi, juga mesti beriman dengan perkara yang sama. Sebab itu perkara akidah mestilah dengan mudah dan simple, supaya orang senang memahaminya. Dan
kata Syekh Saleh, as'alullah ta'ala an yuthibahu ala dhalika wa an yanfa'a bidhalika al-ibad innahu ala kulli syai'in qadir. Maka itu adalah muqaddimah ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaymin hafizahullah rahimahullahu ta'ala an. Jadi kitab beliau kita mulakan dengan kita membaca matan dan kita tengok syarah yang seringkas mungkin supaya kita boleh menghabiskan kitab ini dengan tidak ada syarah yang berjela-jela mungkin jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau memulakan kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lam rahimakallah أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو كسر سور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Maka begitulah secara sunnahnya para ulama memulakan penulisan kitab mereka itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Maka penulis memulakan kitab beliau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai iqtida'an bi kitabillahi 'azza wa jalla fa innahu mabdu'u bil basmalah, sebagai suatu ikut ataupun sebagai suatu meniru ataupun mengikut kitab Allah 'azza wa jalla di mana ianya dimulakan dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Waqtida'an bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innahu yabda'u kutubahu wa rasailahu bil basmalah, dan juga mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menulis kitabnya ataupun risalahnya ataupun surat-surat yang diutuskan kepada raja-raja di dalam surat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ianya menjadi sunnah disebut dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan begitulah yang diamalkan oleh para ulama yang sesudah daripadanya apabila mereka menulis kitab ataupun menulis risalah ataupun surat dan sebagainya, mereka memulakan dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah
lagi Maha Pengasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita dah banyak kali syarah dah. Bismillah. Dengan nama Allah, maka di sana adanya fi'il mahdhuf, iaitu perbuatan yang mahdhuf. Mahdhuf ni di maksudnya sesiapa yang membaca bismillah, maka di sana ada tertakluk kepada perbuatan yang dilakukan oleh pembacanya. Maka bismillahi aktubu, dengan nama Allah aku menulis, dengan nama Allah aku membaca, dengan nama Allah aku berjalan, dengan nama Allah aku makan dan sebagainya. Dan dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, dengan nama Allah aku menulis. Dia tak sebut aku menulis dengan bismillah. Dia menyebut dengan nama Allah aku menulis sebagai mengambil keberkatan nama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah adalah lafzul jalalah, iaitu lafzul jalalah itu Allah. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Ar-Rahman adalah ismun min asma'i Ar-Rahman min asma'illah, salah satu nama daripada nama-nama Allah yang al-mukhtassah billah, yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu maknanya yang bersifat dengan sifat rahmat al-wasi'ah. Iaitu Allah Ar-Rahman adalah bermaksud Allah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahmah, kasih sayang yang al-wasi'ah, yang luas. Ar-Rahim adalah nama Allah Ta'ala juga Azza wa Jalla, dan bermaksud Zu Ar-Rahmatil Wasilah, iaitu yang mempunyai rahmah yang berterusan, rahmah al-wasilah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman itu khusus untuk Allah dan Ar-Rahim itu adalah untuk makhluk-makhluknya. Jadi tentang bismillah kita tidak perlu ulas yang panjang, sebab semua kitab yang kita baca dan kita syarah telah pun kita syarahkan tentang bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kata muallif, i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Anna tauhida, sesungguhnya tauhid itu adalah huwa ifradullah subhanahu bil ibadah, adalah tauhid itu adalah ifradullah, mengesakan Allah bil ibadah, dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimulakan dengan i'lam rahimakallah, i'lam ketahuilah olehmu semoga Allah merahmatimu. Maka dia tulis bahasa i'lam rahimakallah, i'lam itu bermaksud al-ilm. Al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. I'lam ketahuilah kamu dengan ilmu. Ketahuilah kamu dengan ilmu. Apa maksud ilmu? Ilmu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Idrak maksudnya dia mengetahui, dia mendapat suatu dan dia memahami suatu, itu dinamakan al-ilmu. kalau disebutkan tentang maratibul idrak, tingkatan-tingkatan al-idrak. Pertama disebut al-ilmu. Itu wa taqaddama ta'rifuhu, ilmu. Pertama sekali, martabat pertama adalah ilmu. Itu dia mengetahuinya, idrakan jaziman, iaitu dengan ilmu. Maksudnya mengetahui dengan, kalau boleh kita kata 100%, maka dia mempunyai ilmu. Dan ilmu ini akan membawa kepada keyakinan. Maka i'lam, ketahuilah kamu dengan ilmu. Seperti Allah kata, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah kamu dengan ilmu, annahu la ilaha illallah, bahawasanya dia itu Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di tingkatan yang berikutnya di bawah al-ilmu dipanggil al-jahlu al-basit. Al-jahlu al-basit iaitu wahwa adamul idrak bil kulliyah. Al-jahlu al-basit maksudnya kejahilan yang sedikit. Di bawah tingkatan lagi, bawah al-jahlu al-basit ada al-jahlu al-murakkab. Al-jahlu al-murakkab. Al-jahlu al-murakkab ni katanya idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alayh.
Al-Jahlu Murakab ini adalah seseorang yang mendapat atau seseorang yang memahaminya, memahami sesuatu itu dengan benda yang sebaliknya. Maksudnya tak betul langsung. Al-Jahlu Murakab. Maka al-ilmu, maka ilmu, maka dia mengetahuinya dengan benar. Kemudian al-jahlul basit, maka dia kejahilan yang sikit. Kemudian bawah lagi adalah jahlul murakkab, iaitu dia jahil murakkab, maksudnya suatu kejahilan yang menyebabkan dia memahami suatu benda itu dengan benda yang tidak benar. Sebaliknya, maka itu dipanggil al-jahlu al-murakkab. Berikutnya tingkatan yang keempat kita panggil al-wahmu, al-waham. Kemudian bawah lagi ada asyak, kemudian bawah lagi ada al-dhan. So ini semua tingkatan al-idrak, tingkatan-tingkatan dalam, kalau kita sebut tingkatan bagaimana seseorang itu bagaimana dia mendapatkan ilmu dan sebagainya. Maka pertama ilmu, kemudian jahal, kejahilan yang basit, kemudian kejahilan murakkab, kemudian ada waham, syak dan zan. So itu semua adalah tingkatan yang disebutkan oleh para ulama tentang al-ilmu. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kamu. Maka beliau memulakan kitab beliau ini dengan pengertian tauhid. Anna tauhida huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Maka ta'rifan tauhid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab beliau di awal ini, bahawa tauhid itu adalah ifradullah. Ifradullah, mengesakan Allah bil ibadah, mengesakan Allah di dalam beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud tauhid? Tauhid adalah wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu, wahada menjadikan sesuatu itu satu. Wahada yuwahidu tauhidan, maka itu panggil tauhid. Tauhid mengesakan Allah, menjadikan Allah itu satu, maka itu yang dimaksudkan dengan at-tauhid. Maka bila disebut at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah, tauhid itu maknanya adalah mengesakan Allah di dalam beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam makna istilah, di dalam makna istilah, tauhid ni ada dua pengertian. Satu, kalau boleh disebutkan tauhid dengan pengertian yang umum. Yang kedua adalah tauhid dengan pengertian yang khusus. Tauhid dengan pengertian yang umum adalah tauhid semua benda yang bersangkutan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dipanggil tauhid secara umum. So umum, apa-apa yang melibatkan hak Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa yang melibatkan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita panggil tauhid. Adapun tauhid secara khusus, istilah secara khusus, maka tauhid adalah seperti yang disebut oleh Syekh, iaitu penulis kitab kita ni, anna tauhid, ala tauhid itu adalah huwa ifradullahu bil ibadah, iaitu mengesakan Allah di dalam beribadat. Maksudnya itu maksud tauhid secara spesifik, secara khusus. Apabila kita melihat pengertian ini datangnya, ataupun bila kita melihat pengertian tauhid di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, pengertian tauhid adalah merujuk kepada makna yang spesifik, iaitu mengesakan Allah di dalam beribadat kepada Allah. Mengesakan Allah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dibawakan ataupun ditulis ataupun yang disebut oleh Syekh, penulis kita ini dalam Kashful Syubuhat ni, tauhid ifradullah subhanahu bil ibadah, dengan mengambil pengertian yang khusus yang di apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So kalau kita sebut tentang secara umum, tauhid secara umum, maka kita membincangkan persoalan tauhidur rububiyah, kita membincangkan persoalan tauhidul uluhiyah, termasuk dalam tauhid ibadat, dan kita membincangkan di dalamnya tauhid al-asma wa sifat. So tauhidur rububiyah wal uluhiyah wal asma' wa sifat, maka tiga jenis tauhid ini kita sebut tauhid secara umum.
Tetapi apabila yang dimaksudkan tauhid secara khusus, yang dimaksudkan dalam Al-Quran dengan sunnah adalah merujuk kepada tauhidul ibadah, iaitu tauhid yang kita sebutkan sebagai tauhidul uluhiyah, iaitu tauhid al-uluhiyah, iaitu tauhid, iaitu kita menifradkan Allah ataupun kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam persoalan ibadat. Iaitu apa dia? Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam af'alul ibad, iaitu perbuatan hamba. So perbuatan hamba adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang umum kita sebut tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah adalah mengisahkan Allah di dalam af'alullah. Mengisahkan Allah di dalam perbuatan Allah. So, mengisahkan Allah dalam perbuatan Allah seperti Allah mencipta, Allah mentadbir, Allah memberi rezeki. Apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla itu namanya rububiyah. Apa yang kita bahaskan bila disebut tauhid secara spesifik adalah tauhidul uluhiyah, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba, iaitu beribadat menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ialah yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah. Dan berikutnya tauhidul asma wa sifat, tauhid tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita ulang balik secara umum. Secara umum, tauhid secara umum bermaksud semua yang melibatkan hak Allah masuk dalam bab tauhid. Iaitu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat, dan semua yang bersangkutan dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla, maka ianya masuk maksud tauhid secara umum. Adapun secara spesifik yang dimaksudkan tauhid berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang spesifik bila disebut tentang tauhid, dan bila ayat hadis-hadis Nabi SAW menyebut tentang tauhid, maka dia merujuk kepada tauhidul uluhiyah, tauhid dipanggil tauhidul ibadah, tauhid ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang diisyaratkan oleh penulis kitab kita ni, a'lam rahimakallah, ketahuilah kamu, mudah-mudahan Allah rahmati kamu, bahawa tauhid itu adalah mengisahkan Allah dengan beribadat kepadanya. Okey, itu satu. Berikutnya katanya lagi, wa huwa dinur rusul, dan tauhidul ibadat ini bukan rububiyah, bukan asmaul sifat. Tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah ini adalah dinur rusul, agama yang dibawa oleh para rasul, alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ila ibadihi. Maka yang dimaksudkan dengan kat sini uluhiyah itu adalah agama yang ataupun tauhid yang dibawa oleh sekalian para rasul yang Allah utuskan mereka kepada hamba-hambanya. Maka fakulluhum arsalu bihadzal asl, maka semua para nabi dan para rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tauhid yang khusus ini, itu tauhidul ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, tidak kami utuskan, wa ma arsalna, tidak kami utuskan, min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad, min rasulin, daripada seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, ilaihi annahu la ilaha illa, iaitu kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan ana fa'budun, iaitu hanya menyembah kepada aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Wa hadzan da'u huwa alladhi dhalla fihi al-mushrikun alladhi qatalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wastibaha dima'ahum. Maka inilah dia jenis tauhid di mana
sesatnya para musyrikun, sesatnya para orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dan menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka itu dan menghalalkan darah mereka dan harta benda mereka dan bumi mereka dan rumah-rumah mereka dan sebagai semua harta benda mereka itu. Maka Nabi perangi mereka ini disebabkan adalah tauhidul ibadah, iaitu tauhidul uluhiyah yang kita sebutkan tadi dalam surah Hud. Walaqad arsalna Nuh, dan banyak lagi ayat yang lain yang menceritakan tentang diutuskan para nabi itu dengan membawa tauhid la ilaha illallah, iaitu tauhid tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa awwaluhum Nuh alaihi salam, dan yang awal sekali, rasul yang pertama sekali adalah Nuh alaihi salam. Arsalahu Allah ila qaumihi lamma ghalau, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, lamma ghalau fis salihin, apabila mereka telah melakukan melampau atau apabila mereka telah melampau terhadap orang-orang saleh mereka, waddan wasu'an wa yaghuth wa ya'uq wa nasr, iaitu wad, su'a', yaghuth, ya'uq wa nasr, iaitu lima orang saleh di kalangan kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan sebahagian mereka menyatakan bahawasanya mereka ini orang-orang saleh daripada kaum Nuh alaihi salam, seperti yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, kata dia, hazihi asma'u rijalis salihin, ini adalah nama-nama orang-orang saleh daripada kaum Nuh. Falamma halaku, apabila mereka ini mati dan meninggal dunia, halaku, awha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan memberikan wahyunya kepada kaum itu, ila qaumi, kepada kaum mereka, iaitu buatlah patung peringatan dekat tempat-tempat mereka ni, iaitu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asmaihim, buat patung, buat suatu benda yang akan menyebabkan orang terkenang kepada orang-orang saleh ini dan diletakkan di tempat-tempat mereka mengajar dan sebagainya. Fa fa'alu wa lam ta'budu hatta idza halaka ulaik, dan apabila bila mereka buat patung dan sebagainya atas wahyu ataupun atas bisikan syaitan, maka golongan awal tidak menyembah. Golongan awalnya tidak menyembah, tetapi hinggalah apabila ilmu telah hilang dan apabila orang zaman demi zaman, zaman demi zaman, maka orang pun melupakan ilmu, maka orang pun menyembah patung-patung orang saleh yang dimaksudkan ini. Maka berbalik kepada apa yang disebutkan, fa'awwaluhum Nuh alaihi salam, maka Nuh adalah rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah An-Nisa, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'dih. Surah An-Nisa, inna awhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau, kama awhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyina min ba'dihi, dan para nabi yang sesudah daripada Nuh alaihi salam. Wa fi hadis sahih fi qissati syafa'ah, dan dalam hadis sahih dalam kisah syafa'an disebutkan, annan nas ya'tuna ila Nuhin, semua orang pada waktu mahsyar nanti, semua orang mencari-cari syafa'an, itu pertolongan, dan semua orang pergi kepada Nuh. Fayaquluna lahu, maka orang pun kata kepada Nabi Nuh alaihi salam, anta awwalu rasuli arsalahu Allahu ila ahli al-ardi, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utuskan kepada penghuni bumi. Hadis Al-Bukhari dalam kitab Tauhid. Maka dengan ini, Nabi Nuh AS adalah rasul pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian menyatakan Nabi Idris
Maka itu semua tidak berdasarkan atau tidak ada dalil yang kuat tentang masalah tersebut. Dan Nabi Nuh AS juga merupakan salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi, iaitu Rasul-Rasul. Lima orang Ulul Azmi iaitu Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Nuh, Isa, yang mereka ini ujian mereka lebih berat daripada Nabi-Nabi yang selainnya. Maka balik kepada apa yang disebutkan tadi, Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ibadat, dalam bab ibadat. Dan ia merupakan agama yang dibawa kepada atau yang diutuskan oleh Allah kepada sekalian para nabi dan para rasul kepada hamba-hambanya, iaitu akidah tauhid uluhiyah. Tauhidul ibadah adalah tauhid yang diutuskan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul untuk diwahyu, disampaikan kepada hamba-hambanya. Dan rasul pertama sekali adalah Nuh alaihi salam yang diutuskan kepada kaumnya lama galau, apabila kaumnya itu melampaui batas fis salihin, melampaui batas kepada orang-orang soleh. Al-ghulu fid din, melampau dalam agama ini boleh jadi melampau dalam akidah, boleh jadi melampau dalam ibadat, boleh jadi melampau dalam muamalat, jadi melampau dalam adat. Jadi itu kategori melampau. So dalam kategori yang kita maksudkan di sini adalah orang melampau dalam akidah sehingga orang mengangkat melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Maka apa maksud melampau? Melampau adalah melangkaui ataupun melepasi had yang diizinkan oleh syarak. Melampau adalah melampaui had yang diizinkan oleh syarak. Jadi Nabi Nuh diutuskan kepada satu kaum yang kaum ini melakukan kemelampauan apabila mengangkat orang-orang saleh di kalangan mereka sehingga macam kita sebutkan tadi. Maka orang-orang saleh ini lima orang ni, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, lima orang orang saleh ini adalah patung atau sanam asnam berhala yang dibuat, diukir seumpama mereka dengan dengan bisikan syaitan apabila mereka meninggal. Maka bila mereka meninggal, orang buat patung. Tujuannya apa? Tujuannya atizkar. Tujuannya untuk mengingatkan kepada orang saleh. Dan tujuan apabila ingat kepada orang saleh, ingat kepada mereka itu dan kesalehan mereka, supaya kita mendapat motivasi untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu awal. Maka bila mereka buat suatu benda untuk mengingatkan mereka, maka bila mereka tengok orang saleh ni, maka mereka teringat bagusnya orang saleh ni, ibadat mereka, maka dia memberi motivasi untuk kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetapi setan dia mencari ruang, maka dengan apabila orang buat patung dan sebagainya, maka setan ni mempengaruhi generasi-generasi sesudahnya, itu cucu cicit mereka, kerana generasi awal mengenal mereka. Generasi awal yang pernah berjumpa mereka ni tahu mereka ini orang saleh, dan mereka hanya buat patung ataupun buah gambar ke whatever untuk tujuan ingat, dan mereka tidak menyembah. Tetapi setelah lama masa yang berlalu, ilmu makin berkurang, maka dengan bid'ah muncul dan sebagainya, maka setan juga menggunakan ruang ini untuk menyebabkan masyarakat mula melampau kepada orang-orang saleh yang disebutkan tadi itu. So ini adalah kisah kalau para ulama sebut adalah bagaimana permulaan terjadinya syirik dalam masyarakat. Bagaimana permulaan terjadinya syirik dalam masyarakat, iaitu apabila orang mula mengangkat orang saleh ataupun melampau kepada orang saleh dengan kemelampauan yang melebihi had yang diizinkan. Apa maksud melebihi had yang diizinkan? Kita disuruh hormat, kita disuruh mengenal, tak ada masalah. Tetapi sehingga melampaui had, mengangkat orang kepada had yang diizinkan, maka sehingga buat perkara bid'ah,
dan akhirnya merosakkan akidah dengan menyatakan konon-kononnya mereka ini memberi pertolongan, boleh memberi syafaat, boleh memberikan macam-macam hajat, boleh menunaikan hajat sebagaimana yang berlaku seperti zaman kita pada hari ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wad suwa yagus ya'uk nasar adalah 5 orang salih kaum Nuh alaihissalam. Berikutnya, kita lihat kepada bagaimana apa yang berlaku kepada Jazirah Arab. Apa yang berlaku kepada sebelum Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul. Maka berlaku juga apa yang kita sebut sebagai negeri Hijaz. Apabila Sultan ataupun Sayyid, ketua mereka yang bernama Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai adalah ketua Bani Khuza'ah. Maka dia ini kepala lah. Apabila dia pergi berdagang ke negeri Syam, maka dia melihat dekat negeri Syam orang banyak menyembah patung. Maka dia tengok orang menyembah patung dan sebagainya, dia rasa macam bagus, dan dia rasa macam bagus, macam baik benda ni. Maka Amr ibn Luhai membeli ataupun membawa sebahagian patung masuk ke dalam Mekah ataupun masuk ke dalam daerah Hijaz. Kemudian dengan kita sebut tadi, diwahyukan oleh syaitan ataupun apabila syaitan membuat kerjanya, maka diwahyukan ataupun dibisikkan ataupun disingkapkan kepada masyarakat pada ketika itu sehingga mereka buat patung-patung yang pelbagai dan sehingga mereka bertemu semula dengan patung yang disebutkan tadi, 5 orang saleh yang telah pun berlalu masa pada zaman Nuh AS. Maka bila mereka pergi kepada menggali dan sebagainya, ataupun mereka terjumpa ataupun mereka korek Amr bin Luhai, korek-korek dan sebagainya, akhirnya mereka bertemu dengan patung-patung yang pernah dibuat ataupun patung-patung yang pernah disembah oleh kaum Nuh AS ni tadi, iaitu Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Maka dijumpai dan berikutnya akhirnya terjadi semua apa yang kita tahu, penuhnya patung dan berhala di sekeliling Kaabah sehingga disebutkan 360 patung-patung semua yang berada di sekeliling Kaabah. Maka itu orang yang pertama yang merosakkan Hijaz. Sedangkan Hijaz pada ketika itu sebahagian amalan ibadatnya masih melaksanakan ibadat syariat Nabi Ibrahim AS. Itu mereka buat haji. Macam disebutkan tadi, apabila kita sebutkan, kita baca tadi, iaitu wa akhiruhu ar-rusuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhir rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kasara suwaraha ulai salihin, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memusnahkan suwaral asnam, itu patung-patung, pada pembukaan kota Mekah yaumal fathi hina dakhala al-ka'bah, apabila masuk dalam Kaabah, fawajada haulaha wa fiha 360 sanaman, bila masuk dalam Kaabah maka Nabi mendapati ada 360 sanaman berhala, waja'ala yat'anaha alaihi salatu wassalam bil harbati wa huwa yatlu qawlu ta'ala, maka Nabi pun menolak dan patung tersebut dan jatuh, dan Nabi mencejak al-haq wa zahaq al-batil innal batila kana zahuqa. Maka arsalahu Allahu ila unasin, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah mengutuskannya kepada kaum yata'abbaduna, yang menyembah, wa yahujuna, dan buat haji, wa yatasaddaquna, yang bersedekah, wa yadhkuruna Allah kathira, dan berzikir, mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tengok, Nabi SAW diutuskan kepada kaum yang asal mereka itu mengikut syariat Ibrahim AS. Maka mereka menyembah Allah dan mereka buat haji dan mereka tasaddaqun, maka mereka sedekah dan mereka mengingati Allah dengan banyaknya. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat, tetapi mereka menjadikan sebahagian makhluk-makhluk wasa'it bainahum wa bainallah, maka mereka menjadikan makhluk-makhluk ini perantaraan antara mereka dengan Allah. Yaquluna, mereka kata nuridu minhum at-taqarruba ilallah,
Iaitu mereka nakkan daripada patung-patung ni. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum. Dan kami inginkan syafa'at mereka indahu. Iaitu syafa'at patung-patung ni di sisi Allah. Mithlal malaikah, seperti para malaikat. Wa Isa wa Maryam, dia seperti Isa, seperti Maryam. Wa unasi ghairihim minas salihin, dan manusia-manusia lain di kalangan orang-orang saleh. Nampak? Maka apa yang disebutkan tadi, Nabi diutuskan kepada kaum yang mereka tu haji, mereka menyembah Allah, mereka berzikir mengingati Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam masa yang sama mereka melakukan syirik dalam ibadat. Mereka menjadikan sebahagian makhluk itu adalah perantaraan antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka nak satu, apa dia? At-taqarrub, itu menjadikan perantaraan zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ni, tetapi kami menjadikan ianya supaya kami dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Satu. Yang kedua, mereka nakkan daripada mereka beribadat dan menggunakan patung ini adalah untuk syufa'a. Itu menjadi patung-patung ini i'tiqad mereka memberi pertolongan kepada mereka, seperti malaikat, seperti Nabi Isa, seperti Maryam dan seperti manusia-manusia orang saleh yang lainnya. Maka mereka nakkan supaya patung-patung ini boleh memberi pertolongan, iaitu dipanggil tadi az-zulfa. Fama tanfa'uhum syafa'at asy-syafi'i, maka mereka itu tidak memberi apa-apa faedah pun dengan syafa'at asy-syafi'in. Jadi ini yang terjadi di Jaziratul Arab, yang dilakukan ataupun orang pertama sekali yang buat panggil macam ni dekat Hijaz adalah Amr ibn Luhai, yang mereka ini telah pun melaksanakan perintah syariat Nabi Allah Ibrahim AS, dan mereka telah mengikut syariat Nabi Allah Ismail AS. Tapi dalam masa mereka melakukan syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka mereka melakukan bid'ah, mereka melakukan syirik dalam ibadat mereka. Bid'ah seperti semua kita tahu disebut dalam Al-Quran bahawasanya mereka itu melakukan tawaf dalam keadaan bogil, tak berpakaian, dan mereka itu tawaf di sekeliling Kaabah dalam keadaan bertepuk tangan dan bersiul-siulan. Maka ia buat suatu syariat Ibrahim, dia buat satu syariat yang diajar oleh Nabi Allah Ibrahim AS, tapi ditambah, ditukuk tambah bid'ah di dalamnya. Dan ditambah lagi Abla Amr ibn Luhai, dia membawa balik patung, dan berikutnya orang buat patung dan mereka jumpa patung-patung yang disembah pada zaman Nabi Allah Nuh AS. Maka terjadinya apa nama syirik yang berluasa di Makkah pada ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah pun mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujaddidu lahum din abihim Ibrahim. Itu sebagai memperbaharui, mengembalikan orang kepada agama bapa mereka iaitu Ibrahim alaihi salam. Wa yukhbiruhum an hadha at-taqarruba wal i'tiqad mahdun haqqillah ta'ala, dan memberitahu kepada mereka bahawa mendekatkan at-taqarrub, perbuatan mendekatkan diri, wal i'tiqad, dan i'tiqad kepercayaan itu adalah mahd, hanya semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala. La yasluhu minhu syai' li ghairillah, tidak boleh diberikan, dikongsi kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. La limilkin tidak kepada para malaikat yang hampir, wala li nabiyyi mursalin, dan tidak kepada nabi yang diutuskan, fadlan an ghairihima, apatah lagi kepada selain daripada dua golongan ini. Kalaulah kepada malaikat pun tak boleh, kepada nabi yang diutuskan pun tidak boleh, maka selain daripada nabi dan malaikat ni lebih-lebih lagi lah tidak boleh dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa haula'il musyrikun yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahdahu la syarikalah. Dan dalam masa yang sama
orang musyrik muqirruna, mereka mengakui dan mereka menyaksikan bahawa Allah Ta'ala Al-Khaliq, Allah Ta'ala sajalah yang mencipta, Allah Ta'ala sajalah yang menciptakan mereka, yang tidak ada syarikat dan tidak ada syirik bagi mereka, tak ada syirik bagi Allah. Wa annahu la yarzuqu illa huwa, tak ada siapa yang bagi rezeki melainkan Allah. Wa la yuhyi wa la yumit, tak ada yang menghidupkan dan tak ada yang mematikan illa huwa, melainkan Allah. Wa la yudabbirul amra illa huwa, dan tidak ada yang menguruskan takbir melainkan Allah. Fa anna jami'as samawati wa man fihinna, dan semua sekalian apa yang ada di langit-langit, wa man fihinna, apa yang berada di dalamnya, wal aradina as-sab', dan bumi yang tujuh petala, tujuh lapisan, wa man fihinna, dan apa yang berada di dalamnya, kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrih, semuanya adalah hamba Allah azza wa jalla wa tahta tasarruf wa qahrihi, semuanya berada di bawah penguasaan Allah subhanahu wa ta'ala. So ini yang disebutkan bahawasanya yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah tauhidul ibadah, tauhid la ilaha illallah, tauhidul uluhiyah, yang dalam bila kita sebut tentang uluhiyah ini, yang menjadi masalah kepada jahiliyah pada waktu itu dan sebelumnya, iaitu apabila mereka ini menyembah Allah dalam masa yang sama menyembah makhluk, apabila dalam masa yang sama mereka ini minta tolong Allah, mereka minta tolong dengan makhluk, dalam masa yang sama mereka mereka percaya hanya Allah mencipta, mereka percaya Allah mentadbir, mereka percaya Allah yang menghidupkan dan mematikan, dalam masa yang sama mereka syirik dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang di bahagian pertama yang dibawa oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan ia menjadi kepada asas kepada apa yang disebutkan kashfu syubhat, iaitu dia mengisyaratkan bahawasanya tauhid yang sebenar atau tauhid yang utama sekali yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah tauhidul ibadah. Berikutnya dia menceritakan tentang permulaan berlakunya syirik dalam masyarakat adalah kerana ralat atau berlaku masalah, problem dari sudut memahami dan mempraktikkan tauhidul uluhiyah, tidak tauhidul rububiyah. Tauhidul rububiyah mereka mengikrarkannya, tetapi mereka menjadi masalahnya adalah di dalam tauhid al-uluhiyah. So yang akan datang insya-Allah kita akan melihat kepada dalil apa yang dibawakan oleh penulis kitab kita ni atas apa yang dinyatakan sebelumnya tadi itu, maka dia akan bawakan dalil daripada Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang bagaimana orang Arab jahiliyah pada ketika itu mereka mengikrarkan rububiyah Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka ada masalah di dalam tauhid al-uluhiyah. Maka disebutkan nanti kita akan sambung lagi, fa idza aradta ad-dalilu ala anna haula illazi qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadha faqra qawluhu ta'ala. Dan sekiranya kamu ingin kepada dalil yang menunjukkan bahawasanya mereka itu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy wa man yudabbirul amr فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوا Surah Yunus AS. Maka dia bawakan dalil pertama, kalau kamu nak tahu apa yang disebutkan yang tadi itu, kenapa mereka memerangi Allah, kenapa Rasulullah memerangi mereka itu, maka baca firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus AS, dalam surah Yunus ayat 31, qul, katakanlah wahai Muhammad, man yarzuqukum minas samai wal ardi, siapakah yang memberikan rezeki kepada mereka daripada langit dan bumi, amman yamliku as-sam'a wal absar, siapa yang memiliki as-sam'a wal absar, pendengaran penglihatan, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang menghidupkan dari mematikan, wa
yukhrijul mayyita minal hayy, yang mematikan daripada menghidupkan. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengurus tadbirkan urusan. Fasayaqulunallah, mereka semua akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu tidak bertakwa, apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti kita akan sambung lagi dalil-dalil yang lainnya. Yang fokus utama atau fokus pertama sekali Syekh Muhammad Abdul Wahab bawa kepada dalil-dalil yang merujuk kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dan daripada rububiyah Allah Azza wa Jalla itu digunakan dalil itu sebagai hujah kepada orang-orang musyrik yang menyatakan bahawa, yang melakukan syirik di dalam uluhiyah, dalam tauhid mereka dan tauhidul ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu ayat-ayat yang Allah Taala mengaitkan rububiyah Allah cipta itu, Allah cipta ini, Allah bagi rezeki dan sebagainya, yang itu semua mereka ikrarkan. Tetapi kenapa mereka tidak takut Allah? Kenapa mereka mensyirikkan Allah? Kenapa mereka tidak berfikir tentang masalah itu? Insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab kita Kashfu Syubuhat ini, insya-Allah pada masa yang akan datang, insya-Allah minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kefahaman yang sahih, beri kefahaman yang benar kepada kita tentang tauhid, beri kefahaman yang jelas tentang perbezaan antara tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan sebagainya. Kerana problem ataupun masalah umat akhir zaman ini adalah apabila mereka gagal di dalam memahami tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka gagal di dalam memahami tanggungjawab mereka terhadap Allah itu adalah tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah, yang mana kalau sekiranya masyarakat kita memahami pembahagian tauhid ini dan memahami tuntutan daripada rububiyahnya, uluhiyahnya, asbab wa sifatnya, maka insya-Allah mereka akan memahami akidah dengan jelas dan mereka insya-Allah mereka akan terhindar daripada melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita tegaskan bahawasanya kitab ini penting, nipis saja, tidak tebal, tetapi perbahasannya begitu penting dan sangat-sangat bersesuaian dengan masyarakat kita pada hari ini. Kerana masyarakat kita pada hari ini juga tidak jauh bezanya dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila mereka itu dalam masa yang sama menyembah Allah SWT, tetapi dalam masa yang sama mereka tidak sedar bahawasanya mereka melakukan syirik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada syirik yang jelas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga menjauhkan kita daripada syirik yang kita tidak sedar dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, itu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu insyaAllah kita jumpa lagi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.